Alright guys, welcome back to my channel ya guys ya, JTV Family. Nah di sini kita lanjut bermain Mobile Legend Adventure guys ya. Oke, saya selagi kita berada di ID-nya Momo nih guys ya. Dan kebetulan MKS-nya sudah diisi lagi guys ya. Dan kita langsung aja bermain belanja-belanja dulu guys. Oke, di sini ada event baru guys ya. Tapi kita, nah ini guys ya, event barunya nih yang menyediakan star-star ini guys ya. Nah ini star-star ini guys ya, ini Moonton memang terlalu pelit guys ya kalau saya lihat guys ya. Oke. Ini walaupun sudah dibeli bandel hariannya guys ya, itu untuk mendapatkan hadiah utama yang 240 itu guys ya. Itu masih jauh guys, masih jauh banget. Wah. Oke, ini sudah diambilin guys ya. Nah, ini guys ya. Kalian next, ini sudah diambilin ya, nanti waktu event berakhir masih belum bisa dapat yang 240 itu guys. Oke, Moonton memang keparat guys ya. Oke, nah di sini guys ya, di sini sesuai pesan ownernya Momo, ini yang ada tawaran kayak gini, yang namanya ada koin Valor, token of Valor nih guys ya, ini diambil katanya guys ya, borong semua bang guys ya, jangan ada yang terlewatkan guys. Oke, jadi ya kita borong juga kayaknya nih guys ya, ini borong sampai hitam nih, sampai hitam guys. Oke, kita borong sampai hitam. Oke, lanjut. Nah, yang lain skip dulu bilangnya guys. Yang itu aja dulu, borong sampai hitam. Oke. Kemudian yang di sini juga guys, ini ambil dulu yang gratis ya. Oke, ini ambil ya, ini murah. Nah, ini guys, ini juga yang ini koin ini borong sampai hitam juga guys. Oke, sudah hitam guys ya. Yang lain skip dulu guys, skip dulu. Oke. Terus kita ke market guys ya. Di market ini kita beli yang ini. Untuk meteornya mungkin diambil guys ya, meteornya guys ya, karena ini butuh juga meteor nih guys. Oke, meteor ambil dulu deh guys, ambil dulu ya. Tunda, skip dulu guys, skip dulu guys. Siapa tahu nanti dia mau cari hero ya, sayang sekali diamondnya nanti guys, mau cari hero. Oke. Oke, nggak perlu. Ini skip aja dulu. Oke. Oke. Nah, kita langsung ke Temple of Miracle guys ya. Oke. Ini pesannya guys ya. Ini magenya dikasih level 50 guys. Sampai 50. Oke. Kita lanjut guys ya. Sudah 35 guys. Jadikan 40 guys ya. Oke. 40 guys. Nah, sudah 40. Ini dimintanya sampai 50 guys. Jadi enggak cukup guys ya. Tinggal besok lagi baru belanja lagi guys. 42 sudah guys. Woi. Ini makin GG ini guys ya. Dia punya mage makin strong guys. Oke, dan lanjut kita klaim dulu ya, yang bisa diklaim. Oke, red dotnya kita hilangin dulu guys. Oke, nah ini guys ya, event baru nih guys ya. Ini kayaknya guys ya, ini dia punya quest ini agak antik-antik guys ya, kalian pelajari baik-baik guys ya. Ini yang pertama, konsum 500 diamond. Oke, ini sudah guys ya, kita claim. Terus gunakan di guild boss pakai satu hero elemental. Ini sudah saya laksanakan guys ya, saya pakai Harley ya, saya coba-coba tadi guys ya. Oke, terus labirin lantai 3. Oke, sudah. Terus kirim heart, ini gampang guys ya. Nah, yang kesulitan bagi kalian, ada beberapa dari kalian yang kesulitan guys ya untuk share Facebook. Nah, untuk saya share Facebook tuh kayak gini guys. Ya, ini kan enggak bisa ya. Nah, yang share Facebook tuh kayak gini, kita share aja hero kita guys ya. Nah, kayak gini guys ya, Yuzhong. Nah, terus yang klik yang sini guys. Nah, terus share. Nah, terus Facebook aja guys. Nah, dibalik. Ya sudah, kelar guys ya. Oke, mana tadi? Nah, sudah selesai guys ya, share Facebooknya sudah selesai gitu tok guys. Kemudian ini guys ya, untuk mendapatkan 5 Dark Heroes, apa, satu bintang 5 Dark Heroes guys ya. Nah, ini kalian tidak perlu gacha guys ya, kalian cuma perlu fusion guys ya. Nah, fusion, tetapi kayaknya ini sudah habis semua nih guys ya kayaknya. Oh, masih ada guys, masih ada. Selamat guys, selamat. Oke, jadi ini ya, sini ya, si Bane aja guys. Nah, ini jadi bintang 5 guys. Dia butuh itu aja guys. Dapatin bintang 5. Nah, sudah kelar guys. Nah, kayak gitu guys. Jadi kalian enggak usah bingung guys ya. Jadi fusion aja kalian punya bintang 4 guys. Jadi bintang 5 bisa guys ya.
Oke, kayak Alviros itu dulu kayak gitu guys ya. Nah, ini kita sudah gacha ambil semua ya. Terus kita make wish guys ya. Nah, ini tahap selanjutnya guys. Untuk ini yang dipilih adalah si Karimet di sini guys ya. Karena hero-hero lain itu enggak gitu susah guys ya. Kalau order sama chaos itu paling susah guys. Jadi mending pilih order sama chaos, tapi tergantung sama kalian ya. Kalau kalian ada hero yang kalian butuhkan, silakan. Dan juga atau enggak kalian butuh yang batu-batuan atau secret scroll atau yang lain, terserah kalian guys ya. Kalau saya di sini memilih Karimet, dan untuk hadiah-hadiah yang lainnya saya pilih yang ini guys ya. Kita confirm aja ya. Terus di sini guys ya, ini para kalau sudah star, jadi sudah jadi bentuk star, ini enggak bakal hilang guys. Yang bakal hilang itu guys ya, ini guys, yang koin-koin yang kayak ya apa, kayak biji apa kayak apa nih, yang jumlah 800 ini guys ya. Nah, ini yang bisa hilang kalau kalian tidak langsung klaim guys ya. Jadi langsung aja kalian klaim jadi star, itu sudah aman guys ya. Nah, kalian mau ngumpulin starnya bisa juga guys. Oke. Nah, di sini guys yang saya bilang tuh guys ya, 240 ini sangat-sangat mustahil kalau enggak top up banyak-banyak. Oke. Ngapain, Pak? Ini apa lagi? Oh, ini bahas ini apa namanya? Event baru tuh ya. Nah, ini guys ya, 240 ini sangat-sangat susah sekali guys ya. Kalau si Momo aja nih guys, ini paling-paling yang dapatnya cuma 120 guys ya. Tapi nggak tahu kalau nanti dia suruh kejar top up ajar yang 240 ini guys ya. Ini bagus sih guys, cuma ini terlanjur jauh guys ya, 240 parah banget guys, parah banget. Oke, dan kita langsung aja gacha dulu guys. Oke. Wih. Oke, ada dapat hadiah utama kah? Oh, sama sekali enggak ada dapat hadiah utama, guys ya. Parah banget, guys ya. Nah, di sini guys ya. Ini chance-nya 1,75% aja, guys ya. Jadi, nah kita gacha 60 kali. Ini sudah 10. 60 kali baru kita bisa dapat satu, guys. Lebih parah daripada ini apa namanya? Tapi setidaknya, guys ya, ini free, guys ya. Ini free. Kalian bisa dapatkan free, guys ya. Karena kalau kalian free, satu hari itu 6 ya. Ini ada 12 hari kita, guys. Video ini. Ya nak. Ada video. Iya. Ini bang, muncul video sini. Ini ganti video. Hai guys, bang. Hai guys, ini ganti video. Sipitnya matamu nak. ya udah. Ganti yang Cina. Ya. Hai guys, titi lihat di sini. Nah, sini nak. Nah, oke ya, bye bye guys lah. Ini sampai selesai dulu. Oh, sampai selesai dulu lama lah. Ya, ayo. Apa mau bikin video, jangan ganggu. Ayo. Anda. Dah. Lama. Iya lama. Kasihan orangnya. Kasihan mereka orang yang nunggu. Ya. Dah. Wih. Eh, halo. Ya, bye bye guys. Iya, bajunya Baby Shark. Yuk, bye bye guys. Bye guys. Ya, yuk. Ini kayak gini. Ya. Oke, sorry guys ya. Enggak apa-apa guys, kayak sekali guys ya. Oke. Lu mana lagi guys? Jadi ini kita coba guys ya, kita coba kita sudah dapat. Halo Ren, muncul juga ya. Halo guys. Nah. Halo guys. Ya. Nah, teman-teman, ini video kami ya. Ya. Nanti subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Dadah. Oke. Nah, anak guys yang lucu guys ya. Oke, ini bisa diambil guys. Nah. Jadi ini makin bertambah guys ya. Ini enggak bakal hilang. Cuma di sini guys ya. Ini kita cuma kalau kalian free player, kalian cuma bisa dapat satu hero. Itu ini masa, nah, itu pasti sudah dapat guys, pasti dapat. Dan kemudian ini kita simpan aja guys ya untuk gacha untuk besok apa? Besok guys ya, atau nanti setelah reset guys ya. Oke. Dan sekarang kita lanjut ke Guild Boss Rush guys ya. Nah, di Guild Boss Rush ini guys,
ini saya sudah lakukan dua percobaan guys. Yang pertama itu saya mencoba sekaligus tadi yang syarat itu guys ya, elemental, hero elemental tadi ya di Ghost Rush. Nah, hasilnya kurang begitu bagus ya memakai Harley ya. Dan juga Momo di sini saya menggunakan memakai Lunox guys ya. Karena ada yang menyarankan daripada si Angelanya dikorbankan, coba pakai Lunox. Nah, ternyata Lunoxnya juga tidak begitu memberikan dampak yang bagus ya guys ya. Nah, jadi ini adalah formasi yang saya pakai untuk mendapatkan damage terbesar guys ya. Itu Angela biarkan mati enggak apa-apa guys. Oke, kita langsung aja, let's go. Untuk artifact ada di bawah situ guys ya. Oke, Karina sudah naik ke Karina sudah naik ke atas ya. Dan kita langsung aja hajar bosnya. Oke. Itu Angela yang kedua tuh guys, itu biarkan mati aja guys ya, enggak apa-apa guys ya. Enggak usah khawatir guys, biarin aja guys. Tetap damage yang kita dapatkan tuh bisa lebih besar guys. Oke. Oke. Sudah 100 jutaan guys ya. Oke, sudah mau 200 juta. Oke. 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 300 juta sudah guys ya. Oke. Rp400 sudah guys ya. Ini jelas lebih tinggi daripada yang tadi pakai Lunox guys ya. Oke, sudah mau 500 guys. Oke. Oke, sudah 500 lebih guys ya. Bisa 600 kah? Oke, nah sampai guys ya, 588. Oke. Nah, jadi terbukti guys ya bahwa formasi yang tadi kita pakai itu adalah formasi yang the best-nya guys ya. Walaupun di sini selamat ada pakai Lunox, itu enggak pengaruh guys ya. Malah yang ada ditumbalin malah jadi lebih gede guys ya. Padahal sama-sama loh guys ya. Sama-sama resonansinya 3 tag guys ya, 3 tag. Dan saya juga sudah mencoba pakai Gavana guys ya, tetapi enggak bisa guys ya. Pasti ada yang mati guys, enggak bisa guys. Jadi percuma enggak bisa pakai Gavana di sini guys. Kecuali mungkin Gavana kalian bintang tinggi, saya enggak tahu ya. Karena di sini si Excalibur dia bisa guys ya pakai Gavana. Tapi ya ini satu kali pakai Gavana. Ini pakai Gavana. Kalau Gavana level tinggi bisa guys ya, mungkin guys ya. Karena agility-nya guys ya makin tinggi guys ya. Karena si Gavana ini vessel-nya itu ada nambah agility guys ya. Di situ mungkin faktornya guys ya, faktor pembedanya Gavana level tinggi sama Gavana cupu guys ya. Kalau Gavana cupu nggak bisa dipakai guys. Oke, dan di sini adalah teman-teman kita. Kalau saya IGTV sendiri saya pakai yang kayak formasi kayak tadi guys ya, nggak ada beda, persis sama ya. Dapat 739 guys ya. Oke. Suya juga 748 guys ya. Formasi sama aja guys, nggak ada beda guys ya. Oke, dan kita langsung aja menghajar yang ini guys ya, siapa namanya, Battle of Fate Lolita guys ya. Oke guys ya, nah di sini guys ya, ini ID-nya Momo, ini saya nggak tahu, ini sepi banget guys ya, ini sepi banget, cuma 3 orang aja guys ya. Cuma 3 orang guys ya, si Momo, Levi dan Turtle guys. Wih, bertiga aja nih guys, nggak ada yang lain guys, sudah mau 1 hari guys ya. Dan damage yang si Momo dapatkan adalah 510 guys ya. Nah, jadi kita enggak attack di sini guys. Kita bakal attack di ID saya guys ya, karena ID saya agak kurang damage-nya guys ya. Oke, kita langsung aja guys ya. Let's go. Oke guys ya, kita sudah berada di ID saya guys ya. 495. Oh, ternyata enggak jauh beda guys ya. Saya hampir 500 juga ya. Oke, di sini kalah ranking guys ya. Oke, di sini si Rayuki sampai 653. Oke, enggak apa-apa guys ya. Yang penting katanya sih 3 besar guys ya. Karena di sini juga kita kalah lawan si Rayuki karena kita punya Lunox kalah Star guys ya. Lunox kalah Star, yang Harley-nya juga kalah.
semuanya kalah guys ya. Xbox-nya ya kalah guys. Oke, enggak apa-apa guys ya. Kita coba lagi guys. Nah, sekalian menunjukkan sama kalian formasi paling bagus tuh apanya guys. Nah, di sini guys ya, seperti yang saya katakan di video waktu sebelumnya lawan God ya guys ya. Untuk lajar Lolita ini guys ya, kita butuhkan damage dealer utama adalah Lunox guys ya. Lunox harus dijadikan yang terkuat guys ya. Dan kemudian hero-hero yang untuk mendukung Lunox adalah hero-hero ini guys, yaitu Angela, Saber, Xbox, dan Harley guys ya. Harley kenapa? Harley supaya men-transfer damage-nya si Lolita ke ini guys, ke Lunox ya. Dan Saber sama Xbox itu supaya langsung mengincar guys ya. Kita langsung aja langsung mengincar musuh yang di belakangnya Lolita guys ya. Karena Lolita ini guys ya sangat-sangat keras sekali guys ya. Yang perlu dihajar itu adalah minion apa robot-robot yang di belakangnya ini guys ya. Jadi kalau ini dihajar itu damage-nya tuh ke Lolitanya guys. Kalau Lolitanya enggak bisa nih guys. Karena Lolitanya nih guys. Shield-nya keras banget guys. Jadi kita hajar yang di belakang ya. Kita kalau kalian mau pakai jumper kayak Lancelot itu bisa juga sih guys. Cuma hasilnya sudah saya coba, hasilnya kurang maksimal. Dan formasi ini adalah formasi yang the best ya guys. Bisa dikatakan the best lah guys untuk kalau menurut saya guys ya. Kalau kalian ada formasi yang mungkin the best lagi, kalian komen aja di bawah guys ya. Kita sampai sharing guys. Oke, di sini sudah mau 300 juta. Oke, sudah 300 juta. Oke, mudah-mudahan bisa bertambah lagi guys ya. Oke, 400 juta sudah guys ya. Oke, tambah terus please. Sikat, hajar terus. Oke. 500 sudah guys ya. Oke, Lunox. Ayo Lunox heal, Lunox. Jangan jadi telur Lunox. Heal. Oke, heal. Oke, waduh Lunoxnya jadi telur lagi guys. Kalau Lunox jadi telur ini berbahaya guys ya. Karena teman-temannya bisa mati. Nah, kayak gitu guys ya, mati guys ya. Oke, jangan sampai mati deh. Jangan sampai mati. Aduh, Harley-nya. Aduh, Harley-nya mati, guys. Oke, cuma 567. Oke, enggak apa-apa lah, guys ya. Kita tidak bisa mampu melewati si Rayuki. Oke, enggak apa-apa, guys. Yang penting sudah ada penambahan damage, guys ya. Oke. Dan yang penting juga katanya sih ranking apa top 3, guys ya. Top 3 dan reward saya masih sekitar 1050, guys ya. Oke, untuk ini untuk best lusa guys ya, 2 hari lagi baru Akai. Oh, Akai guys ya. Oh, ada berarti ada 5 guys. Saya salah guys ya. Kemarin saya bilang ada 4 boss guys ya. Jadi 5 guys. Sorry guys. Jadi ada 5 guys ya. Berarti ada God, Lolita, Akai, Kagura, Helcet guys ya. Ada 5 guys. Jadi 10 hari guys ya. 10 hari berputar 5 hero guys. Oke. Kemarin kok saya kan ngomongnya cuma 4 guys ya. Oke guys ya, tampaknya videonya sampai di situ aja guys. Jika kalian suka dengan videonya pasti tekan tombol like-nya, jangan lupa di-share, tentu saya subscribe dan komen guys ya. Terima kasih sudah menonton. See you di next video. Bye bye.